Halo sahabat setia, hari ini saya mau ngecek programan Kimang Gabungan saya dulu ya. Siapa tahu sudah ada perubahan ya. Ini dia teman-teman. Nah, ini masih program di pot ya, karena lahan belum ada ya, saya program di pot dulu ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 5 bulanan ya. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 batang saya pakai. Nah, untuk mendukung kesuksesan dari program gabungan adalah teman-teman jangan terlalu sering memangkas ya. Jangan terlalu sering memangkas cabangnya ataupun di pruning, benar-benar harus sangat jarang ya, bahkan kalau bisa dihindari dulu ya, biar prosesnya cepat terjadi ya. Nah, teori lainnya adalah di saat kita menggabung, bila ada bahannya yang mati ya, artinya gabungannya ada yang mati, segera lakukan pergantian ya, biar tidak menimbulkan lubang atau kekosongan ya. Cepat diganti dengan yang lebih segar ya, digabung lagi biar cepat menyatu lagi ya. Nah, selain itu seharusnya ya, di sela-sela ini harus ditambah lagi ya, tambah lagi dengan bahan yang baru ya, ditambahin biar nantinya lebih cepat menyatu jadinya. Kalau agak jarang seperti ini, memang sih mau menyatu, tapi menunggu besar dulu ya. Artinya biar lebih cepat, ya harus tambah lagi bibitnya ya. Akarnya sudah mulai menjulur keluar ya. Sebenarnya ini harus sudah di ground di bawah sebenarnya. Sayangnya lahan belum ada ya. Ini teman-teman bisa bayangkan nanti kalau sudah jadi ya. Oke teman-teman, saya selalu berharap ya, video pendek ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, yang berbudidaya bonsai ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di like ya, subscribe-nya juga. Oke teman-teman, saya tutup dulu ya video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Salam satu hobi.